Berawal dari informasi masyarakat, adanya dua unit sepeda motor yang terbakar pada Kamis 23 September pukul 2.51 waktu Indonesia Tengah dini hari. Pemadam kebakaran Tarakan langsung mendatangi lokasi kejadian yang berada di Jalan Waru Bukit Cinta RT 20. Kasiops Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Irwan mengatakan, dua unit motor yang terbakar tersebut berdekatan dengan pohon bambu, di mana bila tidak cepat dipadamkan akan merambat ke pohon bambu yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk. Adapun dua unit motor yang terbakar dengan nomor polisi KU4718GN dan KT5961FN. Terkait penyebab kebakaran, ia belum bisa memastikan dan menyerahkan proses penyelidikan ke pihak kepolisian. Kami langsung melakukan pemadaman dan pendinginan itu untuk mencegah agar api tidak menjalar, karena posisi kendaraan ini ada di sekeliling tumbuhan bambu kering. Nah, ini antisipasi kalau tidak cepat dilakukan pemadaman akan merambat ke semak belukar dan di sekeliling pemukiman. Karena Jan Nuryansyah melaporkan.